Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya. Wah, ini ada yang strike teman-teman. Satu kali lemparan teman-teman. Tunggu, kita sudah mau sampai. Kita ngerekamnya terlalu jauh teman-teman. Strike teman-teman. Dapat ikan. Oh, jatuh teman-teman. Wah, saya kejauhan, Pak. Wah, mantap. Lah aku ngelihat Bapak. Ya, baru lempar langsung nyut deh. Kenapa, Pak? Baru lempar belum baru mau duduk langsung dikenyut. Wah. Enggak nyangka. Gak nyangka, gacor ya Pak? Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa? Agus dari Meguwo. Agus dari Meguwo. Wah, Meguwarjo. Enggak sia-sia jauh dari Mas Hari ya? Meguwo. Mas Nggih. Hari Robian. Oh nggih, betul Pak. Saya sering nonton YouTube-nya lho Mas. Oh, matur nuwun Pak. Kotor iki Mas. Oh, mboten napa-napa Pak. Saya paling suka nonton YouTube-nya Mas Hari. Oh nggih. Berarti ini nanti siap. Malam tayang ini Pak. Oh ya, oh. Siap. Ini teman-teman. Teman-teman ya. Oke. Ini teman-teman real. Bapaknya ini dari Meguwo. Jauh-jauh di datang ke pantai selatan Pantai Gua Cemara, teman-teman. Saya ngos-ngosan, teman-teman, ngejar dari timur. Kebetulan dari Robian ya? Nggih, Pak, betul. Tuh, teman-teman. Bapak ini subscriber dari channel kita teman-teman. Oke. Nih. Real ya teman-teman videonya. Kenapa, Pak? Saya tiap hari nonton YouTube Mas Hari. Oh, nggih. Mantap. Mantap. Pakai uun, Mas. Umpannya pakai undur-undur ya. Undur-undur. Oke. Oke. Kalau jorannya ini, Pak? Oh, saya sebenarnya target ikan kecil, Mas. Oh, targetnya ikan kecil ya? Iya, saya pakai joran yang target ikan kecil. Terus ini rangkaian untuk ikan kecil juga. Oh, rangkaiannya ada berapa itu, Pak? 5. Oh, tadi pake. Kan dimakan ikan kecil-kecil. Terus saya ganti rangkaian ikan kecil. Oh. Malah disambar yang lumayan agak besar. Oh, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak sia-sia jauh datang ke sini ya, Pak? Iya, Mas. Oke. Okay. Ini teman-teman spotnya Pantai Gua Cemara ya, teman-teman. Memang beberapa hari ini Pantai Gua Cemara ini cukup sepi teman-teman ikannya. Jadi tidak banyak pemancing yang datang ke sini. Lah, tadi feeling saya kok kayaknya di Pantai Gua Cemara ini sepertinya aktivitas ikannya naik teman-teman. Lah, ternyata terbukti. Tuh, bisa dilihat teman-teman. Sepi. Ini di sebelah timur teman-teman sepi. Ini bukan kameranya ya teman-teman yang agak buram ya, tapi memang cuacanya di sini. Kenapa, Pak? Ya, cuacanya di sini agak berkabut ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat tuh. Kalau yang di sebelah barat agak terang, teman-teman. Kabutnya masih masih sangat tebal, teman-teman, kabutnya. Jadi bukan efek kamera ya, teman-teman. Oke. Nih. Bapaknya ini memakai umpan rangkaian. Rangkaiannya sampai 5, teman-teman. Karena dari tadi yang nyambar itu ikan-ikan kecil saja gitu. Nah, ternyata begitu ganti rangkaian ke yang kecil, ternyata dikenyot ikan yang besar. Wah, mantap ya gitu teman-teman. Oke. Dapatnya bocor-bocor kecil-kecil nih, Pak. Iya. Saya ganti rangkaian kecil, ternyata malah dimakan yang besar. Ini apa namanya teman-teman? Guys. Barusan seru Pak tarikannya Pak. Saya ngelihat Pak, cuman tidak sempat kerekam Pak karena terlalu jauh. Nah, ini kan cuma ikan kecil-kecil. Ikan kecil-kecil. Nah, itu ikan kecil-kecil. Nih. Ikan kecil-kecil terus saya ganti rangkaian kecil. Malah dimakan ikan besar. Gak nyangka. Gak nyangka. Itu teman-teman, ini di Pantai Gua Cemara sekarang lagi gacor teman-teman. Mungkin teman-teman banyak yang di Pantai Pandansari, Dewa Ruci,
Oke, bisa bergeser teman-teman. Untuk gelombang sama seperti hari kemarin, sama-sama tinggi. Oh, oke. Nih teman-teman, mau dilempar lagi nih. Kita tunggu ya teman-teman. Cukup jauh teman-teman. Ya semoga dikenyot lagi sama ikannya. Sekali lempar langsung maclup, langsung dikenyot. Kita tunggu ya teman-teman. Nyoh teman-teman, strike lagi teman-teman, strike lagi. Bayangkan nih teman-teman, strike lagi nggih Pak nggih. Oh, mboten napa-napa Pak, sing penting strike nggih Pak. Wah, nih teman-teman, nggih. Gimana teman-teman? Ini masih dua kali lemparan lagi nih teman-teman, barusan bisa dilihat teman-teman, tidak sampai 2 menit saja. Tapi kecil. Nah, meskipun kecil Pak, yang penting strike gitu Pak. Oke teman-teman. No. Di sebelah timur sepi Pak. Nah, sebelah timur sepi Pak, langsung ke sini ya Pak. Keren nih. Oke, nih teman-teman, kita lempar lagi. Bayangkan teman-teman ini, tidak sampai 3 menit saja tak nyampe teman-teman, sudah langsung dijelut-jelut-jelut sama ikannya ini teman-teman. Wah, ini hari yang luar biasa. Pagi yang indah ini teman-teman. Pagi yang indah. Benar-benar pagi yang indah ini teman-teman. Untuk Pak Agus dan juga saya pribadi ini teman-teman, yang datang ke Pantai Gua Cemara di pagi hari ini. Strike lagi teman-teman. Baru aja dilempar teman-teman. Baru aja dilempar sudah strike lagi nih teman-teman. Apa ini hari apa ini sekarang ini teman-teman, dilingkari ya teman-teman, dilingkari. Wah, ini strike terus ini teman-teman. Wah, bocor lagi teman-teman. Oke, buat teman-teman yang di sekitar Bantul dan Yogyakarta, monggo diramaikan spot Pantai Gua Cemara ini ya teman-teman. Luar biasa di pagi hari ini poinnya teman-teman, luar biasa. Dan pemancing juga masih sepi nih teman-teman. Ini sepi, ini sudah jam 8 lewat nih teman-teman. Sudah jam 8 lewat. Kemungkinan teman-teman pada di Pantai Depok, Pantai Parangtritis, Pantai Dewa Ruci, Pantai Pandansari ya teman-teman. Jadi di spot Pantai Gua Cemara ini tidak ada yang mancing teman-teman. Mungkin ikannya sudah imigrasi ke sini nih teman-teman. Oke. Dan mengingatkan teman-teman, salam hangat dari pesisir pantai selatan Kota Yogyakarta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe gitu teman-teman. Kita masih menemani Bapak Gus dari Maguwo Harjo. Masih menunggu sambaran lagi ya teman-teman. Ini teman-teman, strike lagi sepertinya teman-teman. Oh, ternyata hanya pengecekan umpan. Ternyata umpannya sudah habis. Kalau dimakan ikan kecil, kerasa ya Mas? Nggak kerasa nggih Pak, betul. Tahu-tahu habis. Tahu-tahu langsung habis. Oke. Okay.
Oke, teman-teman, kita akhiri dulu ya video di part ini. Kita akan berlanjut di video lagi ya teman-teman. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, karena durasinya ini teman-teman.